So protista ini actually ataupun protoktista ini dia actually memainkan peranan yang sangat penting di dalam dunia inilah. Antaranya adalah carbon fixation. Bila kata carbon fixation maksudnya dia adalah able to photosynthesis. Okay, bila kata photosynthesis means carbon dioxide dekat udara itu dia tukarlah daripada carbon dioxide ditukar kepada glukos C6H12O6. Okey, kalau carbon dioxide ini kita tak boleh banyak sangat dekat udara sebab apa dia akan meningkatkan suhu dan sebagainya. That's why contohnya Chlamydomonas and Fucus SP itu sangat-sangat penting sebab dia akan convert, dia akan mengurangkan the concentration of carbon dioxide in the air, dia akan tukarlah kepada glukos yang dia sendiri boleh pakai. So itu adalah role in biosphere. Yang kedua akan ada juga sebagai this food source, contohnya adalah chlorella dan juga di spirulina. Itu juga adalah sumber makanan kepada manusia yang kita boleh dapat di farmasi lah. Dan yang ketiga akan ada di eutrophication di mana algal bloom, nanti saya akan tunjuk. Dan juga sama juga ini adalah algal bloom kalau warna hijau. Kalau dia warna merah dia adalah red tide. And then kita nak tengok juga plasmodium itu yang boleh menyebabkan penyakit kepada human. Dan juga the last one adalah sewage treatment. So untuk the first one adalah the roles in biosphere yang saya dah explain tadi. Okay, so basically untuk in particular the chlorophyta, Chlamydomonas, Fucus SP itu, they are able to fix carbon dioxide for photosynthesis, hence mengurangkan the concentration of carbon dioxide in the air supaya tidaklah bumi ini terlalu panas lah. Okay, ini basically ini adalah melibatkan algae yang mempunyai photosynthetic pigments. Yang kedua, again, human source, human food source, okay. Contohnya adalah chlorella, which is the green algae. Eh. Chlorella ini yang boleh nak, you boleh jumpa di farmasi. Eh. Memang function dia adalah untuk makanan tambahan for the supplement. Sebab apa dia high in protein, positive effect in the reduction of dioxin in the breast milk. Yang ni you boleh baca sendiri. But ini adalah one of the protein punya importance lah untuk supplement. Kemudian ada juga di kalau awak tengok dekat kan dekat tasik kan, dekat kolam yang ada lapisan warna hijau atas itu, itulah yang dipanggilkan algal bloom. Eutrophication. Atas ini semua adalah algae. Eh? Okey, kenapa dia boleh adanya algal bloom ini? Sebab apa? Okey, awal-awal itu tidak ada pun bloom ini. Tetapi somehow dia banyak dekat kawasan penternakan. Air daripada baja itu, let's say air daripada baja, tahi semua tu masuk ke dalam air. Masuk ke dalam the tasik. Bila tahi semua masuk dalam tasik, you kena faham tahi itu memang rich in phosphate and nitrates. Benda yang telah dikompos, yang telah dicernakan, memang rich lah tahi awak tu actually sangat-sangat berguna. That's why tahi itu kita boleh buatkan baja kan. Sebab memang banyak in nitrate and everything. So bila dia banyak in the nitrate and phosphate, dia masuk ke dalam air, apa yang berlaku? Dia menyebabkan algae tadi hidup subur lah. Bila hidup subur, dia akan adanya this bloom ataupun explosive growth of the algae, menyebabkan adanya lapisan algae di atas ini. Kenapa ia berbahaya? Sebab bila algae ini dekat atas, dia akan menggunakan semua oksigen yang daripada luar, menyebabkan ikan di dalam air ini tidak dapat ada oksigen, so boleh menyebabkan adanya death in aquatic organism. Dan pada masa yang sama, disebabkan adanya lapisan agar ini, cahaya tidak dapat masuk. Bila cahaya tak dapat masuk, tumbuhan yang berada di dalam air ini tidak dapat cahaya, maka dia tak dapat fotosintesis. Dan tumbuhan di dalam air ini juga akan matilah. Okay, so basically dia akan membunuhlah, tak kisahlah haiwan, dan juga membunuh di tumbuhan sebab dia menghalang oksigen dan dia menghalang cahaya. Yang keempat, okay, ini melibatkan satu protista yang dipanggil dinoflagellate. Dinoflagellate ni berada dekat laut. Okey, sama juga dia algal bloom. Cuma algal bloom yang dekat laut ini dia berwarna merah oleh this dinoflagellate. And kenapa ia berbahaya? Dinoflagellate ini adalah beracun. Eh? Bila dinoflagellate, let's say, the bloom ni ada ikan makan. Okey, cakap Allah buruknya kaku. Okey, ada ikan makan. Ikan ni makan dia dinoflagellate. Ikan ni pula dibawa ke darat. Okey, human pula makan. Bila human yang makan, basically human itu dapat racun dinoflagellate and memang human pun akan boleh mendapat penyakit. That's why red tide ini adalah sangat-sangat berbahaya dan dia banyak dekat kawasan Eropah lah, dekat kawasan belah sana. Eh. Okay, fenomena non-SL algal bloom ataupun red tide. Okay, ingat red tide ni, this dinoflagellate ini beracun, ikan makan, kita pula makan ikan, kita dapat racun tu lah. Okay, secara mudahnya, dan ini adalah dinoflagellate, sesuai cakap eh. Dinoflagellate ini adalah important producer ataupun phytoplankton dan dia akan release toxin if consumed by shellfish. So, dia akan menyebabkan
fish itu sendiri akan matilah, tetapi bila kita makan kita pun boleh actually dapat dia, dapat the toxin. Cuma yang ni kita tak go into monitor the structure, you just have to know what is the dinoflagellate. Okay, and then the importance yang kelima adalah the in term of human health. Okay, in the Plasmodium falciparum, yang ini adalah the malaria yang saya explain tadi. Okay, so this one adalah Plasmodium falciparum. Dia punya phylum adalah Apicomplexa. Kenapa dia dipanggil Apicomplexa? Sebab dia ada apical complex for infection. So yang ni saya nak explain sikit untuk menambahkan lecture kita lagi menarik. So basically apa yang berlaku adalah akan adanya nyamuk nyamuk yang akan, nyamuk ini dalam perut nyamuk itu akan ada this parasite. Apa yang berlaku, nyamuk ini okey, dia akan ada this sporozoite. You tak payah tahu kot sporozoite ni apa. Tapi meski you tahu dalam perut nyamuk tu, ni nyamuk, okey, dalam perut nyamuk tu ada this parasite bacteria, this parasite. This Plasmodium. Bila nyamuk itu hisap darah kita, nyamuk ini sebelum dia hisap darah, dia akan release air liur. Okay, air liur dia ini akan dikeluarkan daripada perut lah. So dia akan bawa keluar sekali this Plasmodium masuk ke dalam salur darah kita. Okay, sebab apa, dalam air liur nyamuk itu sendiri akan ada anticoagulant, which is the one yang pencair darah. Kalau darah kita ni pekat, so dia kena ada cair kan, barulah dia boleh sedut dia darah. So ceritanya sekarang, bila dia dah ada release the anticoagulant, dia release juga this parasite. Now, parasite ni apa yang berlaku, the first thing yang parasite ini kena buat adalah, dia bukan terus menyebabkan penyakit, tidak. Dia akan merayap dalam badan awak through the blood vessel, dia akan pergi ke liver dulu. Bila dia masuk dalam liver, basically dia akan lalulah dekat salur darah. Let's say ni semua adalah salur darah, dia bukan berenang. Dia akan pergi dekat sel-sel, dekat tepi salur darah tu, dia akan glide. Dia akan meluncur. As I said, dia akan meluncur. That's why dia punya locomotion adalah gliding. So, bila dia gliding ni, sampailah dekat liver ni. Okay, ni extra knowledge saya nak beritahu ke awak. Okay, bila dia pergi dekat liver ni, dia akan masuk dalam liver cell. Bila masuk tu, apa dia buat, bukan saja dia akan masuk, dia duduk diam, tidak. Dia masuk saja, dia berubah bentuk daripada sporozoite ni yang macam spindle ni, macam tajam ni, dia become merozoite. You don't have to know this sporozoite, merozoite. Tapi saya just nak beritahu, bila masuk dalam liver, dia bertukar bentuk lah kepada merozoite. Bila dia masuk dalam liver ni, dia akan terus Kagebunshin no Jutsu. Literally, dia memang akan replicate sampailah liver ini rosak. Sel liver ini pecah. This liver cell iaitu hepatocyte ni, dia akan pecah. Bila dia pecah, dia burst, dia release this parasite yang dah replicate. Awak kena faham, parasite ini dia tak boleh replicate dekat luar sel. Tak boleh. Dia kena masuk dalam cell of the host. That's why lah, barulah dia akan replicate banyak macam ni. Daripada satu, now dia dah become hundreds. Okay, you boleh nampak. Kalau banyaklah parasite ni, dia affect the liver, apa berlaku dekat liver cell? Liver cell akan rosak. Bila liver cell rosak, dia akan bengkak, inflame. That's why, okay, liver ini memang akan membengkak daripada biasa. And the term itu yang kita panggil pembengkakan liver itu, kita panggil hepatomegaly. Okay. Hepato merujuk kepada liver, megaly, mega, besar, pembesaran liver. Memang liver awak akan bengkak. Kemudian, tak habis di situ. Bila dah dia release this merozoite, dia dah keluar daripada liver, barulah dia akan pergi ke tempat pembiakan utama dia, iaitu red blood cell. This merozoite, dia akan masuk ke dalam red blood cell. Dia masuk satu, apa yang dia buat? Dia terus replicate lagi. Okay, dia replicate pada ketika ini, dia akan adanya gametocytes lah. Akan ada yang jantan dan betina. You boleh nampak bila dia ada jantan dan betina, the burst the red blood cell seperti gambar yang diberikan. Awak boleh nampak apa berlaku dekat red blood cell ini akan pecah, rosak. That's why bila awak dapat malaria, apa yang berlaku, awak punya red blood cell content memang akan drop. That's why orang yang ada malaria ini memang macam nak mati ya. Bahasa kasarnya memang macam nak mati, sebab dia punya sel darah merah memang entirely broken, rosak. Wah, bila dah rosak tu, apa yang berlaku, memang dia tak dapat nak carry out all the things lah. Nak oksigen pun tak sampai, waste pun tak sampai, so dia akan sangat-sangat lemah. Okay, memang dia memang tak larat lah orang yang dapat malaria ni. Siapa yang pernah dapat malaria, dia tahu punya rasa seksanya macam mana.
Okay, bila dah burst ni and then after that dia masuk balik dalam nyamuk lah. So akan ada fertilization and the cycle continues. Ini yang kita katakan alternation of generation eh. Okay, awal-awal bentuk sporozoid. Lepas tu become merozoid. Lepas tu become gametosite pula. Kemudian become zygote. So adanya bentuk yang berbeza. Ini yang kita katakan alternation of generation. Nanti kita akan tengok dalam kingdom plantae tu. Okay, adanya alternation of generation. Dia tidak sama dalam satu generasi lah. Dia bukan macam kita. Macam tu, kita macam tu je lah kan. Dia tidak ya. Kejap ni lain, kejap ni lain, kejap ni lain. Okay. But then again, disebabkan ia menyebabkan penyakit. So, the fifth importance of protista in term of this plasmodium falciparum, dia effect on human health. It can cause disease. Okay, dia adalah pathogenic. Eh. Boleh menyebabkan penyakit. Kenapa dia parasite? Sebab kalau awak tengok this malaria ni, dia dipanggil parasite sebab dia masuk dalam liver cell, dia guna whatever is there in the liver cell, obtain sesuatu padanya and dia divide. So dia akan dapat kelebihan. Tetapi apa efek dia dekat liver cell? Liver cell akan pecah. So liver cell kita sendiri dapat keburukan. So akan adanya one benefit, one akan will be harm. That's why dia adalah parasitism, parasite. Kalau commensalism dia dapat benefit tetapi dia tidak affect dia punya kawan. Tapi in this case dia affect dia punya kawan. So that's why dia adalah parasite. Okay? If you go degree eh, you ambil, you belajar doktor ke apa, you sambung degree ke, kalau you ambil biology, you ambil this course parasitology. Eh. Memang sangat menarik. You belajar pasal malaria dan sebagainya. You ambil kan, you akan belajar. Okay? Dan last one adalah the sewage treatment. Eh. Di mana sewage treatment ini, apa yang berlaku senang, bahasa kasarnya macam ni. Akan ada air kotor. Eh. So basically, bila kata ada air kotor, kita tahulah protozoa ini dia memang akan, dia adalah heterotroph, dia akan makan bakteria. So dalam ini penuh dengan bakteria lah. Bila penuh dengan bakteria, okay, macam mana caranya kita nak hilangkan bakteria? Kita ambil dia punya pemangsa. Okay, this one adalah prey. Okay, bakteria tu adalah prey. Kita use protozoa yang dia punya predator. So, let's say lah kita letaklah euglena kat atas ni. So, penuhlah euglena dekat atas ni. Apa yang berlaku? Euglena ini dia akan makan the bakteria. Maksudnya sekarang air itu now dia dah tidak ada bakteria lah. So, akan ada lapisan of this protozoa ataupun protista ini. Berada dekat atas air itu, dia akan clear the bakteria lah yang dekat dalam air itu. Itu yang dikatakan sewage treatment lah. Okay, antara protozoa yang digunakan adalah amoeba. Then ciliates, okay, paramecium semua tu, okay, semua akan digunakan untuk treat the water lah, okay. So inilah rupa dia basically eh. Bawah ni air tetapi yang atas ni penuh dengan protozoa lah. Protozoa itu yang akan dia clearkan whatever bacteria inside the water lah. Dia akan makan so that dia akan purify the water. Kemudian apa yang berlaku? Macam mana kita nak tapis? Kemudian kita tapis lah protozoa tu, tak ada masalah lah. When we filter the protozoa, protozoa kan lagi besar daripada bakteria kan. So kita memang senang saja nak filter, kita filter. Now air itu dah bersih tanpa the protozoa and especially tak ada bakteria. Okay, itu adalah dia kepentingan yang keenam iaitu sewage treatment. Alright, itu sahaja untuk kingdom protista. Okay, sudah cover the domain archaea dan juga domain eukarya. The first kingdom adalah kingdom protista. In the next part of our lecture, kita nak tengok kingdom fungi. Okay, yang ni pun sangat menarik. Eh? My favorite food in this world, which is fungi. Memang sedap kalau makan. Okay, in the next lecture.